Selamat datang di Air Terjun Jumok Karanganyar. Teman-teman, ini merupakan salah satu tempat wisata yang perlu teman-teman kunjungi. Karena apa? Karena sungguh keren sekali. Mari kita lihat sekeren apakah Air Terjun Jumok ini. Let's go. Tiket sama dengan wisata lain yang ada di Karanganyar, yaitu Rp15.000 per orang. Tetap prokes ya teman-teman. Wisata ini sangat cocok buat keluarga karena ada wahana untuk anak-anak dan kuliner tentunya. Baik, sebelah kiri ini merupakan kolam renang. Ya, airnya bersih dan seger sekali, khas air pegunungan. Dan di ujung sana ada pelosotan juga, cocok sekali buat nyenengin anak-anak. Lanjut, terus terang saya sangat terkesan sekali ketika datang ke sini. Karena apa? Karena tempatnya sangat bersih teman-teman dan tertata begitu rapi dan elok. Di sepanjang aliran sungai ini, kanan kiri terdapat ya semacam food court lah. Silahkan teman-teman pesan makan ya, khas Karanganyar atau Jumok. Ada sate kelinci, sate ayam, dan banyak sekali. Bisa nongkrong di pinggir sungai ya, airnya bersih. Selain menikmati swagernya air ya, anak-anak juga bisa keceh di sungai tersebut. Kita sudah sampai di air terjunnya, tidak jauh dari tempat parkir. Jadi apabila anak-anak jalan sendiri ya, nggak begitu capek sampai di air terjun. Keren sekali, lihat teman-teman, air terjunnya ya mengalir dari atas ke bawah, bersih. Dan silahkan mau selfie kanan kiri ini ya, sangat instagramable.
menikmati indahnya air terjun, kita tetap air. Main sama anak-anak dan menikmati kuliner khas lereng Gunung Lawu. Segera agendakan libur dan menikmati indahnya alam agar tidak jenuh dengan rutinitas. Sampai jumpa di Rabu berikutnya. Dadah.